Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tekumania dan Putar Belum. Kali ini kami memberikan semacam tutorial untuk puter maupun burung terkuku, di mana terkadang dari anakan dari indukan yang ada itu tidak disuapin oleh indukannya, sehingga kalau tidak kita antisipasi akhirnya menyebabkan kematian. Dan bagaimana cara untuk menyelamatkan anakan yang tidak disuapin indukan? Satu cara yang paling efektif yang kami peragakan nantinya ini sangat bermanfaat sekali, karena ini pengalaman yang saya dapatkan dari rekan kami sesama YouTuber, di mana cara ini sangat efektif sekali untuk menyelamatkan anakan yang tidak disuapin oleh indukannya. Baik, langsung saja kami peragakan. Jadi ambil kain ya. Kalau bisa kain ini yang halus, bisa dari bekas t-shirt atau kaos ya. Kemudian ukurannya sesuaikan aja. Ya kira-kira 25 cm persegi. Kemudian tengahnya ini dilobangin. Tengahnya dilobangin untuk memasukkan paruh dari anakan burung itu sendiri. Kemudian ambil makanan, yang tentunya makanan ini makanan untuk anakan ya. Jangan diusahakan gabah, karena gabah untuk anakan ini sangat sangat rentan sekali untuk menggores tembolok dari anakan. Jadi seperti ini. Kemudian ikat atau satukan seperti ini. Satukan seperti ini. Nah, ini kan akan kelihatan lubang yang di dalamnya ada makanan. Kemudian tinggal menyuapinya ke anakan, baik itu terkuku maupun piikan dari putar belung. Sebaiknya untuk ini dikasih air aja sebentar untuk memperlancar temboloknya. Kemudian makanannya sudah diikat oleh tali ini, arahkan ke parunya seperti ini. Sambil kainnya digoyang-goyangkan, dia akan memakan sendiri. Ini sangat efektif sekali, dan sebentar aja temboloknya udah penuh. Ini tadi barusan kita kasih makan sehingga kurang lahap, tapi ini sangat efektif sekali. Jadi pegang kepalanya, kemudian masukkan parunya, kemudian goyang-goyangkan kainnya. Dia akan memakan sendiri. Begini sahabat Dekumania, cara untuk melolo anakan, baik itu putar belung maupun terkuku. Ini saya pikir udah temboloknya, lihat temboloknya udah penuh, nggak muat lagi. Jadi saya pikir ini sudah cukup. Kemudian untuk supaya baik, jadi ada baiknya dikasih air untuk memperlancar tenggorokannya agar seimbang antara makanan dan minuman. Begitu sahabat Dekumania, tutorial kami cara memberikan
makan atau menyuapin anakan yang tidak disuapin oleh indukannya. Mudah-mudahan tutorial video ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para Jekumania dan Peter Belung. Salam sehat, salam bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.